Non Angie. Gue cuma pengen main game di sini sekarang. Jujur. 2-1. Gue kalah lagi anjir. Oh, no way. Hey guys, back with me Angie Ang. Dan hari ini gue lagi aja mumpung. Kenapa? Karena Into The Media baru aja ngundang Richard Ricardo. Dia adalah seorang MC ternama yang jobnya banyak banget. Karena bagi dia, cuan itu gak masalah. Seberapa pun yang penting rezekinya lancar. Benar Bapak? Amin, benar sekali Ibu. Angie Ang. Gue seneng banget manggil gue Angie Ang. Kenapa? Angie Ang. Ya. Thank you for having me. Thanks so for having me. Gue cuma pengen main game di sini sekarang. Games apa nih? Ini untuk YouTube channel lu ya? Iya, YouTube channel gue yang gak pernah jalan. Adalah YouTube channelnya Angie Ang. Ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Kemarin kan waktu di ini, lo kan gue bilang non Angie. Non L ya, non Angie bener. Kalau Angie Ang nanti keluarnya tuh yang lain. Oh iya, iya, iya. Non Angie ya, non Angie. Oke, baiklah. Kita mau main games apa nih? Main games bongkar aja. Bongkar aib, oke, baiklah. Permainannya kita apa nih, pingsuit ya? Sweet. Kita sweet. Ya, yang kalah yang ditanya. Oke. Tiga, dua, ya, merem. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Gua kalah anjir. Oke, lo bebas nanya apa aja ke gue. Kenapa lo putus sama pacar lo? Diputusin. Kenapa? Gara-garanya tak direstui orang tuanya. Kenapa tidak direstui? Nggak tahu, katanya dia mau ini aja, mau berubah menjadi jalan yang lebih baik. Sini-sini mbak, makanan saya. Makasih. Aduh ada cabenya. Jadinya kalau lo nggak berani jawab, ini ada cabe. Iya. Oh ada tisu, terima kasih. Terima kasih mbak. Terima kasih Leker, terima kasih Hamzah dan semuanya. Sorry. Ya kentangnya jatuh mbak. Oke, tadi alasannya ya nggak setuju sama orang tuanya. Jadi gue tuh mapala, mama papa larang ceritanya. Nyanyi dong. Biar mamamu tak suka, papamu juga melarang. Next. Yuk, 3, 2, 1. Oke. Angie Ang, sekarang lagi dekat sama siapa? Jujur. Lo lagi dekat sama siapa? Ya. Banyak. Ya, sebutnya salah satu. Gak bisa. Enggak, tapi lo lagi ada cowok sekarang? Gak ada cowok. Hah? Peres. Gak ada. Terakhir ketemu gue sama laki, lo sama laki terakhir ketemu. Itu mantan gue kan? Tapi katanya lo masih sayang sama mantan lo. Yang itu? Iya. Masih berhubungan baik? Masih berhubungan baik. Sebut nama lo. Yang lagi kita sekarang. Yang lagi deket dong, Gi. Lo kenal anjir. Ya udah sih, sebut dari nama. Dari misalkan dari 10 nih, lo kenalnya 9 gitu ya. Ya udah, sebut nama. Ya udah, kalau nggak makan cabe. Satu aja. Cepat. Nanti pamer gue turun. Ini asal tahu ya, cabe ini adalah bagus untuk vitamin C loh. Gini, gue berhubungan kayak berkomunikasi dengan beberapa orang iya. Tapi kalau untuk yang ngedeketin atau apa yang gini yang sekarang lagi intens ada. Tapi gue hindari. Enggak, gue takut gue antara gue nya yang GR atau mungkin kami ternyata cuman bisa berteman atau mungkinkah kalian hanya teman tapi mesra atau mungkin begitu, bisa atau sebenarnya dia ngaku sama gue single tapi dia punya pacar atau iya. Istri. Ya udah makan cabe. Dimakan, Bu. Dah. Next, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Gue kalah lagi, hancur. Ini sentimental pertanyaan. Oke. Lo melabeli diri lo apa? Melabeli diri gue adalah fleksibel. What do you mean? Jadi gue mah ya udah 2021 kiri kanan oke. I see, I see. Ya. 2021 kiri kanan oke aja. Jadi bagi gue gini, yang penting kenyamanan. Oke, ya. Jelas ya. Jadi gue mah ya udah siapapun yang gue lagi deket yang penting gue nyaman. Oh gitu. Karena quotes gue adalah mencari cinta yang sempurna itu susah. Enggak bisa lo nyari yang sempurna. Enggak
nggak akan nemu yang ini. Gue tuh punya banyak mimpi kayak gini. Gue suka yang begini, tapi gue suka yang gini, gue suka yang gini. Bisa nggak sih digabungin? Bedain jadi satu dan it will be perfect for me. But it's impossible, honey. Nggak benar, nggak bisa. Kayak gitu, oke? Okay? Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kekurangan hanya milik Bunda Dorce, tapi Dorce, show, show, show. Salah program ya. Salah. One, two, three. Yes. Yes. Oke. Okay. Angie Ang, mantan terindah. Oh.